Paling khusus saya nak ucapkan terima kasih kepada ayahanda saya. Ya dia baru yang baru saja tiba. Untuk majlis pada pagi ini majlis yang terhormat ada berada di kaya. Dia berjalan kepada orang-orang yang kita untuk masuk ke dalam rumah kita untuk sama-sama kita berjaya majlis. Okey, dia berjalan dengan sekarang pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama dan utama sekali saya nak mengucapkan pada kesempatan ini terima kasih kepada keluarga isteri saya iaitu Nur Abiatu Aliyah binti Abdul Rahman yang telah menerima saya sebagai ahli keluarganya pada hari ini. Daripada abang-abangnya, adik-beradiknya, ipar-ipar biasanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu sehingga berjaya majlis kita diraikan pada hari ini. Begitu juga kepada pihak keluarga sebelah saya, daripada pakcik saya datang daripada Minang yang daripada Johor Bahru meluangkan masa bersama-sama bagi meraikan majlis saya di Negeri Sembilan ini. Itu juga dengan sahabat-sahabat saya daripada Johor Bahru, daripada Kuala Lumpur yang meluangkan masa. Sesungguhnya saya tidak dapat balas segala jasa keluarga, sahabat-sahabat yang bersama-sama meraihkan majlis saya pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada, kalau di Indonesia namanya dosen, kalau di Malaysia namanya pensyarah. Jadi alhamdulillah pensyarah saya bersama-sama juga dengan saya iaitu Dr. Abdul Rahim Ibrahim yang mengajar saya tentang ilmu kewangan sebab saya merupakan pelajar kewangan Islam. Terima kasih banyak doktor bersama dengan isterinya. Dan yang tidak dapat saya sebutkan daripada secara langsung membantu maupun tidak langsung, mudah-mudahan Allah sahaja yang membalas segala kebaikan dan pengorbanan dari segi wang ringgit, dari segi tenaga dan sebagainya. Paling khusus saya nak ucapkan terima kasih kepada ayahanda saya. Daripada awal sehingga ke akhir, daripada saya kecil sehingga ke hari ini, pengorbanannya membesarkan, mendidik, membimbing saya sehingga ke hari ini. Terima kasih ayah. Saya tidak dapat membalasnya saya. Ibu saya telah meninggal dunia pada tahun lepas dan tidak dapat hadir bersama hari ini. Tapi saya percaya orang yang mati itu tidak mati, ia bersama dengan saya. Mudah-mudahan ibu saya juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat bersama insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya bukan nak bercakap panjang, cuma di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Dan saya diminta oleh isteri saya untuk membacakan surah Ar-Rahman ketika majlis pernikahan ini. Jadi saya mengabulkan hajatnya untuk membacakan surah Ar-Rahman ini. Sesungguhnya tuan-tuan puan, saya bukanlah seorang yang sempurna. Halo mak, ayah, adik-adik, abang-abang, saya bukanlah seorang yang sempurna. Sungguh banyak cacat celanya saya, tetapi saya cuba untuk jadi yang terbaik di setiap perkara yang saya lakukan, insyaAllah. Jadi surah Ar-Rahman ini untuk bakal, untuk isteri saya, bukan bakal, minta maaf. Untuk isteri saya, surah Ar-Rahman ini bukan hanya kita baca tetapi kita mengamalkannya di dalam rumah tangga kita, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Surah Ar-Rahman ini besar maksudnya, jangan kita kufur nikmat kerana nikmat mana lagi yang ingin kita dustakan, insyaAllah. Selagi kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat yang tidak disangka-sangka, insyaAllah.
minta izin kepada ahli keluarga, juga kepada ustaz-ustaz di Serteng ini, saya memohon izin untuk bacakan surah Ar-Rahman. Silakan, silakan. Astaghfirullahaladzim. Sadaqallahu al-'azim.
Amin.